Terima kasih, ini barangnya sudah sampai ya. Ini nomor resinya. Nah, ini posisinya ya, masih utuh. Bentuknya aman. Nah, sepertinya aman. Kondisinya tidak ada yang penyok. Aman. Saya buka. Nah, ini posisinya pas. Nah, ini saya buka ya isinya, yaitu nah kartu garansi, buku panduan, terus NER remote ya, terus ini kabel RCA ya, ini kabel RCA. Nah selanjutnya ya ini baterainya, nah, baterai remote ini ada dua. Nah, terus ini STB-nya ini saya buka. Ini mas dusnya udah kosong tuh. Nah, ini plastik pengamannya saya buka dulu. Ini disolasi, ini disolasi. Ya, tak ambil gunting dulu. Nah, digunting ya, ini digunting. Nah, ini saya buka pakai tangan satu karena ini saya kamera sendiri ya. Oke, okay. Ya pelan-pelan. Nah, ini udah bisa. Nah, ini tampilannya, tampilan depan ini ya, tampilan depan bawah. Nah, ini atas, terus samping. Nah, ini belakang. Nah, ini belakangnya, ini konektor pertama RCA ya, konektor RCA. Kedua HDMI, ketiga USB, nah keempat, nah ini untuk antena input dan output. Nah itu, nah ini sudah saya sambung ke TV kabel RCA dan ini saya kasih tegangannya colok ke listrik. Coba hasilnya, nah itu udah nyala, udah booting tuh. Nah, ini di TV tampil ya, tampilan depan, terus selanjutnya ini itu RCA sambungannya. Nah, tampilan selanjutnya yaitu menu ya, menu betul. Menu ya itu baterainya saya pasang ke remote dulu. Nah, ini sudah saya pasang ke remote, dicoba untuk remote. Nah, itu bisa. Nah, ini untuk settingan, ini sebelum di pencarian di setting dulu, bisa tonton di video sebelumnya saya sudah upload untuk cara setting STB. Setelah itu seperti kodenya itu dikasih kode, nah baru pencarian, terus ditekan OK, klik. Nah, ini sudah proses pencarian. Nah, ini kalau di dalam menunya, ada program pengaturan, ini juga ada cuaca, ini banyak, ini wifi, terus YouTube, TikTok nih. Nah, mantap, ini mantap. Terima kasih.